Ini followernya udah masuk ya guys, dan ini udah masuk banyak banget ya guys, dan ini akan terus masuk ke akun TikTok kita. Jadi website ini itu masuknya cepet banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Karim Ripaldi. Oke, jadi di video kali ini gua akan mereview website penambah followers TikTok tanpa aplikasi, tanpa paspor dan aman 100%. Jadi di website ini kalian bisa menambahkan follower itu sepuasnya. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah login terlebih dahulu ke akun TikTok kalian. Kemudian kalian pilihkan saja menu profilnya. Nah, di sini kalian pilihkan saja kolom berbaris yang ada di pojok kanan atas sini. Kemudian kalian pilihkan saja menu privasinya. Nah, di sini kalian harus memastikan terlebih dahulu bahwa akun kalian itu tidak diperipat ya guys, agar followers kalian itu langsung masuk. Kalau akun kalian diperipat, nanti followernya itu nggak bakalan masuk ya guys. Nah, kalau akun kalian tidak diperipat juga, kemungkinan video kalian itu mudah untuk masuk ke BAP. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk ke websitenya. Jadi kalian tinggal ketikkan saja link yang sudah gue sediakan di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi ini tampilan awal websitenya ya guys. Kalian bisa lihat ini websitenya sudah digunakan oleh 15.864 pengguna aktif, dan pesanan dikerjakannya juga ada 400.000 maksud gue ya guys, dan layanan juga ada 500. Oke, langsung saja kalian ketikkan menu daftar, dan ini untuk daftarnya itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nah, di sini kalian masukkan saja email kalian ya guys. Kemudian kalian masukkan lagi nama lengkap kalian itu di sini. Nah, kemudian untuk nama penggunanya kalian buat saja nama pengguna kalian itu mau apa. Oke, untuk kata sandinya itu kita masukkan saja, ini bukan kata sandi email, bukan kata sandi Instagram, bukan kata sandi TikTok, tapi ini kata sandi untuk kalian login ke website ini. Nah, setelah itu kalian centang saja saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan. Setelah itu langsung saja kalian ketikkan daftar di sini. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk memasukkan nama pengguna kalian kembali dan kata sandinya kembali. Kalian masukkan saja ya guys. Setelah itu kita centang tetap masuk selama 30 hari, dan setelah itu langsung saja masuk. Oke, jadi tampilan awal websitenya itu seperti ini ya guys. Jadi di sini kalian tinggal ketikkan saja kolom berbaris yang ada di pojok kiri ini. Kemudian kalian pilihkan saja pesanan, kemudian pesan baru. Nah, di kolom kategori sini kalian klikkan saja. Kemudian kalian bisa lihat ini layanannya itu banyak banget. Ada layanan promo, layanan cepat, Instagram, YouTube juga ada, Twitter, TikTok, Tokopedia, Telegram, dan yang lainnya. Oke, karena video ini judulnya itu untuk TikTok, kita belikan saja yang TikTok. Kemudian di kolom layanannya itu kita ketikkan, ini variannya banyak banget. Ada untuk view, ada follower, ada like. Nah, di sini itu kita pilihkan saja sesuai dengan judul video ini. Kita pilihkan saja untuk follower TikTok. Coba gua akan carikan dulu. Nah, jadi yang pertama ini aja. Kalian bisa lihat untuk harga per 1000 followernya itu adalah 9.268 perak. Nah, ini menurut gue itu murah banget ya guys. Coba kalian riset lagi harganya di penjual sosmed sana. Nah, kalau kalian masih ragu gitu ya guys beli di penjual sosmed, kalian bisa beli langsung di websitenya. Jadi ini recommended banget buat kalian. Oke, kalau saldo kalian itu masih nol, kalian belum bisa membeli followernya ya guys. Jadi kalian harus deposit terlebih dahulu. Nah, untuk depositnya kalian ketikkan saja kolom berbaris yang ada di pojok kiri ini. Kemudian kalian pilihkan lagi deposit. Kemudian pilihkan lagi deposit atau isi saldonya. Di sini itu ada manual deposit dan otomatis deposit. Coba kita pilihkan saja di metode depositnya untuk yang otomatis deposit ya guys. Di sini ada bagi pulsa Telkomsel dan Bank BCA bonus 5%. Oke, coba untuk yang manual kita pilihkan di metode depositnya. Di sini banyak banget, ada Dana, Oppo, GoPay, link aja bagi pulsa Telkomsel 2 dan Bank BRI. Oke, di sini gua akan pilihkan saja yang otomatis deposit agar setelah gua melakukan deposit saldonya itu langsung masuk. Oke, langsung saja kita pilihkan di metode depositnya. Di sini gua akan memilihkan untuk bagi pulsa Telkomsel aja. Karena video yang kemarin itu untuk Bank BCA, di sini gua pilihkan untuk bagi pulsa Telkomsel. Oke, di data tambahannya itu kalian isikan nomor pengirim atau kalian isikan saja nomor kalian itu di sini di data tambahan ya guys. Di sini gua akan isikan nomor telepon gua.
Di sini gua sensor aja ya guys, karena nanti WA gua itu banyak yang ngechat anjay. Oke, di kolom jumlah sini kita masukkan saja jumlah yang ingin kita deposit. Di sini gua masukkannya itu 50.000 aja, dan saldo yang didapat itu adalah 40.000. Oke, buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa baca-baca di kolom bawah sini. Ini ada informasinya, kalian baca aja ya guys. Nah, setelah semuanya itu terisi, langsung saja kita submit. Nah, jadi ini udah berhasil ya guys. Kalian bisa lihat, ini gua sudah melakukan deposit, dan di sini gua akan mengirimkan ke nomor adminnya. Nah, kalian bisa lihat ini, kalian harus melakukan transfer atau bagi pulsa ke nomor 08212182641. Bukan isi pulsa biasa atau di counter atau di e-commerce atau fintech, tapi contohnya itu gini ya guys. Kalian ketikkan saja bintang 858 bintang, kemudian masukkan saja nomor adminnya ini. Nah, setelah itu ini pokoknya contohnya itu ada di kolom sini ya guys. Kalian harus sesuaikan saja dengan di sini. Oke, jadi kalau kalian mau bagi pulsa Telkomsel, kalian isikan dulu pulsa kalian itu minimal 55.000 ya guys. Kalau kalian ingin depositnya itu 50.000, kemudian kalian pilih saja, ketikkan saja yang ini. Nah, jadi setelah itu kalian kirim ke nomor yang ini ya guys. Oke, kalian langsung saja nanti pulsanya itu atau saldo kalian itu langsung masuk, langsung ditambahin oleh adminnya ke SMM pusat ini. Oke, jadi di sini gua akan beli pulsa terlebih dahulu ya guys. Nanti setelah saldonya masuk, kita langsung saja beli followernya. Oke guys, jadi tadi gua sudah transfer pulsanya ke nomor yang diminta oleh admin ya guys. Oke, langsung saja kita cek kembali ke websitenya apakah saldonya itu sudah terisi. Oke, kalian bisa lihat ini saldonya itu sudah terisi, dan saldo gue itu sudah ada 40.000. Nah, karena saldonya itu sudah terisi, langsung saja kita beli atau kita pesan followernya. Kita ketikkan kembali di pojok kiri sini, kemudian kita pilihkan saja pesanan pesan baru. Nah, kita pilih saja di kolom kategori follower yang mana yang ingin kita beli. Nah, di sini gue akan belikan untuk TikTok. Kemudian di kolom layanannya di sini. Oke guys, jadi di sini gua akan pilihkan untuk follower TikTok yang 50.000 ini, dan ini ada petirnya, berarti ini cepat banget masuknya itu ya guys. Oke, langsung saja kita klikkan yang ini. Nah, setelah itu kalian bisa baca-baca di kolom deskripsi sini, kalian bisa baca ini harus memasukkan username akun TikTok kita ya guys, tanpa pada kolom target, dan pastikan akun tidak diperlipat, perkiraan masuk sampai 10 jam. Nah, dan ini no refill, tidak ada isi ulang atau pengembalian saldo. Oke, dan untuk harganya itu adalah 37.486 perak per 1000 followersnya. Minimal pesan 100 dan maksimal pesan 200.000. Ini kalian bisa pesan 200.000. Nah, karena 100.000 follower itu kalian sudah bisa monetisasi ya guys. Oke, langsung saja kita masukkan username akun TikTok kita ini di kolom target. Nah, kita harus kembali dulu ke akun TikTok kita agar tidak salah saat memasukkan username-nya. Oke, kita ketikkan saja menu profilnya di sini, kalian bisa lihat, dan ini adalah username akun TikTok gua ya guys, irahma082. Oke, langsung saja kita kembali. Nah, kita ketikkan saja di sini. Nah, setelah itu kita masukkan saja jumlahnya ya guys. Ini harga per 1000-nya itu adalah 37.000, dan di sini gua akan membeli. Coba kita tuliskan 1000 followernya 37.000. Iya benar. Dan di sini gua akan belinya itu 1000 berapa ini? Kita sesuaikan saja dengan saldo gua. 1000 follower aja kali ya guys. Nah, setelah itu kalau kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa baca-baca saja di kolom bawah sini. Ini sudah disediakan langkah-langkah pesanannya. Oke, karena semuanya sudah terisi, langsung saja kita submit. Oke, dan kalian bisa lihat ini orderan sudah berhasil ya guys. Oke, langsung saja kita cek secepat apa sih followernya. Langsung saja kita cek ke akun TikToknya apakah followernya itu sudah masuk. Oke guys, dan kalian bisa lihat ini followernya itu udah masuk ya guys.
Dan ini followernya itu ada profilnya, dan ini asli manusia guys, dan ini website war banget. Kalian tinggal scroll saja, otomatis followersnya itu akan langsung masuk. Dan ini masuknya itu bertahap ya guys, dan ini terbukti followernya itu udah masuk. Nah harganya juga cukup murah ya guys, karena kualitas itu sesuai dengan harga. Oke, karena followersnya itu udah masuk, kalian nggak perlu ragu lagi untuk order followers ya guys. Karena kalau kalian order di follower di sosmed itu nanti kalian ragu-ragu, tapi di sini kalian nggak perlu ragu lagi karena followernya itu terjamin nggak bakalan kena tipu-tipu. Oke, karena tutorialnya itu sudah berhasil, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau mau bertanya ke adminnya, nanti link websitenya itu ada di kolom deskripsi dan nomornya juga ya guys. Kalian tinggal ketikkan saja. Oke, gue Karimi Rivaldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.